Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat ya hari ini. Okeylah murid-murid, hari ini untuk pelajaran matematik, cikgu akan mengajar kamu operasi tolak, iaitu menolak nombor satu digit daripada nombor satu digit, ya. Okey, murid-murid masih ingat lagi operasi tolak? Ya, cikgu harap murid-murid masih ingat lagi ya. Sebab cikgu telah pun mengajar kamu tempoh hari. Okeylah murid-murid. Pada hari ini cikgu masih lagi mengajar kamu operasi tolak ya. Mungkin ada beberapa orang murid ya telah lupa. Jadi cikgu harap pada hari ini ya semua murid-murid dapat memahami dan dapat menyelesaikan operasi tolak ini ya. Okey, sebelum tu ya murid-murid, cikgu nak ingatkan semula pada murid-murid. Okey, ini simbol apa murid-murid? Okey, ini ialah simbol tolak ya murid-murid. Ini ialah simbol tolak. Ini ialah simbol tolak ya. Okey, baiklah murid-murid. Pertama sekali, cikgu mahu murid-murid mengikut cikgu menyebut nombor yang diberi, ya. Okey, ikut cikgu. Yang pertama, 7 tolak 2 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita nak cari jawapan? Okeylah murid-murid. Murid-murid boleh mencari jawapan atau murid-murid boleh mengira menggunakan jari. Dan lagi satu, murid-murid boleh menggunakan pembilang. Macam cikgu ni, cikgu buat pembilang. Ya, murid-murid nampak? Ni ya cikgu buat pembilang. Ini kita sebut pembilang. Ya, murid-murid? Okey, baik. Di sini angka 7. Jadi, cikgu buat pembilang 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 7 tolak 2. Tolak tu maksudnya kita kurangkan 2 ya, kita kurangkan 2. Tolak 2 ya, kita kurangkan 2, kita buang 2 ya murid-murid. Okey, kita kurangkan 2. Kita pangkat macam ni. Okey, 1 2. Okey, kita telah pun kurangkan 2 ya. Daripada 7 tadi kita dah tolak 2. Kurangkan 2 ya. Ya, okey. Jadi jawapannya yang ini kita kira baki yang tinggal ya. Jadi 7 tolak 2 bakinya, jawapannya kita kira yang baki ni 1 2 3 4 5. Jadi jawapannya 5. Jadi murid-murid tulis di sini 5 ya. Okey, jadi 7 tolak 2 sama dengan 5 jawapannya ya murid-murid. Okey, baik, tengok contoh yang kedua. Okey, ikut cikgu. Sebut nombor yang diberi. 6 tolak 3 sama dengan berapa? Okey, cikgu buat pembilang ya murid-murid. Murid-murid pun boleh buat pembilang. Okey, buat pembilang 6 kan? Okey, murid buat pembilang 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, jadi 6 tolak 3. Maksudnya kita kurangkan 3. Daripada 6 ni kita tolak 3, kurangkan 3 ya, kita buang 3. Okey, kita tolak 3 ya, kita kurangkan 3. 1 2 3. Okey, kita dah tolak 3 ya murid-murid, kita dah kurangkan 3. Jadi jawapannya kira yang baki ni, yang tinggal ni ya. Ada berapa baki? Kira sama-sama dengan cikgu.
Satu, dua, tiga. Jadi jawapannya 6 tolak 3, jawapannya ialah 3. Ditulis di sini. Okey, dah dapat jawapan ya. Jadi 6 tolak 3 sama dengan bersamaan dengan 3. Jawapannya ialah 3. Okey, seterusnya tengok soalan yang ketiga. Okey, ikut cikgu sebut nombor. 8 tolak 4 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita cari jawapan? Okey, cikgu buat pembilang ya. Okey, 8 ya, angka 8. Kita buat 8 pembilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 tolak 4. Jadi kita tolak 4, kita kurangkan 4. Ya? Okey. Kita kurangkan 4. 1 2 3 4. Okey, kita dah kurangkan 4, kita dah tolak 4. Ya? Ha, jadi jawapannya kira yang baki yang tinggal ni. Okey? Ha, ikut cikgu sama-sama kita kira berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya 4 ya. Jadi 8 tolak 4 bersamaan dengan 4 jawapannya. Tulis di sini 4. Okey murid-murid. Kita dah pun dapat selesaikan jawapannya. Kita dah dapat selesaikan operasi tolak ini ya. Okey. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan dapat menyelesaikan operasi tolak ini. Selamat belajar. Jumpa lagi.